Assalamualaikum guys, selamat datang ke YouTube channel aku. Yang pertama, ini first time aku buat video. Sebelum ni aku buat video, just ambil video, pergi travel ke apa ke. Tak ada cakap, tak ada berhadapan dengan kamera, maksudnya bercakap dengan kamera ke apa kan. Okay, kali ni video yang cuba aku nak share dekat korang adalah video mengenai macam mana aku mula set up studio. Plan aku sebenarnya nak buat apa ni, bilik game. Aku nak plan, aku nak buat bilik game daripada aku kecil lagi. Memang aku nak sangat buat bilik game. Sebenarnya bilik game ni ada dua, atas dengan bawah. Maksudnya bilik dia kecil. Bilik ni tak besar. Bilik ni dalam 12x8. Ruangan yang memang terhad. Jadi aku buat satu tempat tidur, satu lagi tempat aku main game. Okay guys, aku sebenarnya Google first time. Walaupun tak ada orang, tapi nak adapt dengan kamera, nak bercerita tu aku memang tak pandai. Tapi aku cuba sebab dia permulaan kan. Jadi permulaan yang pertama bagi aku agak kekok sikit lah kan. Okay, aku tak nak cerita banyak. Aku nak tunjuk dekat korang sepanjang perjalanan aku buat roteng. Aku cerita sebenarnya, aku nak cerita pasal roteng. Aku buat roteng ni. Roteng ni aku buat guna besi C-channel. Besi bumbung yang korang tengok sekarang ni rumah kan, diorang pakai besi bumbung kan. Besi bumbung sekarang ni tak payah, diorang tak pakai kayu lagi lah. Diorang pakai besi bumbung. Jadi besi bumbung tu aku jadikan roteng. Biasa kalau nak upah orang untuk buat welding apa benda semua, memang ambil kos lah. Memang ambil kos. Jadi aku buat besi ni pakai besi ni. Semua pakai besi pada start tangga, dia punya tulang dia semua pakai besi C-channel. Tapi aku lapik double. Jangan pakai satu, kena pakai double. Kalau pakai satu memang tak kuat, kena pakai double. And dia punya lantai aku pakai plywood. Plywood yang jenis macam abuk kayu tu. Tapi bila dah siap tu kau kena cat lah. Kena liga, kena cat. Jadi nampak cantik lah. And dia terjaga jugalah daripada abuk-abuk dia kan. Bila kau liga tu nampak dia berkilat sikit. And dia punya lantai aku pakai flooring yang jenis yang sambung-sambung. Dia ada dua jenis, satu yang pakai gam and satu lagi kita main sambung-sambung je. Benda ni semua aku buat sendiri. Bajet untuk buat benda ni tak sampai RM1,000. Aku buat sendiri. Okay, aku tak nak cerita banyak. Kau enjoy lah tengok video ni. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Okay guys, macam mana dengan video yang aku share kan tu? Itu memang aku buat sendiri, tanpa upah orang.
Bukan kata tak ada bajet, ada. Tapi kemahiran kita ada. Kita ada kemahiran sendiri. Jadi kita buatlah sendiri kan. Kalau nak upah orang pun dah berapa kan, nak bayar dia kan. Okay, kalau korang rasa video aku ni bermanfaat ataupun korang suka, korang boleh like, comment and subscribe. Kalau boleh like apa komen tu, biar komen yang muni-muni lah. Kalau tak suka, tak apa. Okay guys, itu saja setakat pada hari ini. Mungkin akan ada video lagi yang aku akan upload. Aku akan share dekat korang. Contohnya macam rumah aku ni banyak lagi nak kena buat sebenarnya. Contohnya bahagian dapur tak siap lagi. Dapur memang tak siap. Akan aku tunjukkan korang macam mana aku start dari awal pasang buat dapur aku tu. Aku sendiri pasang mozek. Aku sendiri yang reno apa? Aku sendiri yang deko rumah sendiri, tapi tak, permulaan tu memang banyak pakai kos. Jadi aku buat sikit-sikit lah. Lepas tu aku akan share korang ruang tamu, bilik, bilik tidur and lorong tengah laluan tu. Semua tu aku akan share kat korang. And tunggu video yang seterusnya. Okay, assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.